aku sekarang ada di Bebek Tepi Sawah. Saya pengen lunch. Yang saya pesan ini bebek tepi sawahnya. Ini salah satu favorit saya. Biasa kalau saya ke Bali, saya pasti mampir ke sini. Eh, saya coba dulu ya. Dagingnya empuk, tidak bau amis, enak. Tanpa sambal rasanya kurang lengkap ya guys. Lihat nih guys, ini juga termasuk sambal mata yang paling favorit di Bebek Tepi Sawah ya. Mantap guys. Untuk satu orang sih kalau ini cukup ya. Oke, tidak keras guys. Kita nggak usah perlu cukup dagangnya. Benar-benar renyah, tidak bau amis. Kalian kalau pergi ke Bali jangan lupa ya, ke Bebek Tepi Sawah. Inilah salah satu favorit untuk orang Indonesia biasanya. Lihat nih guys. Mantap ya guys. Biasanya cuma makan ini aja, saya makan kelenjing kangkungnya favorit banget guys. Yang di sini juga favoritnya sate lilitnya. Dan terutama juga tuh, yang saya favorit saya tuh, ayam. Itu bener-bener gurih, enak, empuk. Itu paling terlaris di Bebek Tepi Sawah. Lihat guys, porsinya gila, mantep ya guys, gede ya. Kalau nggak ada sambal nggak nendang guys. Tidak terlalu ramai karena Jakarta lagi tetap stay apa coronanya harus benar-benar di stay ya. Ini sih banget, enak banget guys. Lihat nih guys, empuk ya, renyah dagingnya. Sambal matanya mantap guys, rendang habis. Lihat
guys, kalau ini tulang-tulangnya aja masih empuk guys. Luar biasa sih. Nah. Mantep guys, kalau nggak dicobok-cobok kayak gini mah. Untuk kalian yang pengen ke Bebek Kulit Sabah, banyak cabangnya ya di daerah Sentra Park Nia Soho, di sana juga ada Bebek Kulit Sabah. Tapi yang saya makan ini di daerah Living World Mallnya Alam Sutra. Jadi kalian nggak usah perlu jauh-jauh ke daerah Alam Sutra ya guys, di Nia Soho juga ada di sana. Ya guys, kalau saya makannya seru. Habis ini salah satu favorit saya sih guys. Semuanya saya udah bersih, udah habis, ludes dimakan sama saya, mantep habis guys. Thank you sudah ngeliat vlog saya ke berikutnya, see you again, bye.